Pada bulan Ramadan inilah, pada bulan Ramadan yang mulia inilah diturunkan unzila. Membaca Quran kita dapat pahala, tetapi memahami Quran akan menjadikan Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan. Yakni Quran memandu kita, bukannya kita memandu Quran. Jadi kalau kita lihat di dalam keseluruhan Quran 114 surah 6236 ayat, kita akan dapati hanya ada satu perkataan Ramadan disebut. Dan ayat itu khususnya bila Allah sebut tentang Ramadan, Allah tidak meletakkan perkataan bulan Ramadan itu tentang puasa. Bagi kita Ramadan kita sinonimkan dengan apa tuan-tuan dan puan-puan? Puasa. Okey, betul. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Rasanya kita dah hafal dah. Dengarlah setiap kali bila ceramah Ramadan kutiba alaikumusiyam mesti ada. Itu kira ayat wajib. Tetapi dalam ayat ni 183, Allah tak guna perkataan Ramadan pun. Perkataan Ramadan disebut secara spesifik dua ayat selepas ayat 183, iaitu pada ayat 185. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan inilah, pada bulan Ramadan yang mulia inilah diturunkan unzila, diturunkan Quran. Allah dalam Quran hanya sekali disebut tentang Ramadan, perkataan Ramadan, iaitu ayat 185 dalam surah Al-Baqarah. Tetapi Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu, Allah tak kata tentang puasa. Walaupun puasa wajib, tetapi Allah kaitkan dengan turunnya Al-Quran. Allah tak habis kat situ, okey bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tak. Tetapi Allah juga memberitahu kepada kita sebab apa Allah menurunkan Quran ini. Itu Allah sambung dalam ayat yang sama. Allah kata hudalinnas wa bayinati minahuda wal furqan. Allah kata Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia sebagai huda. Huda tu adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Hudalinnas.